Setelah waktu istirahat pengerjaan sasaran fisik betonisasi jalan dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas selalu manunggal dengan warga setempat dengan turut membantu membersihkan lahan kacang di lokasi sasaran TMMD. Wujud kemanunggalan TNI Rakyat dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas membantu warga membersihkan lahan kacang di lokasi sasaran TMMD. Sersan Mayor M. Suyatno, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, dalam kegiatan sehari-hari, anggota Satgas banyak berkecimpung dengan warga desa Taman Sari, sehingga anggota Satgas selalu membantu berbagai kegiatan warga. Tampak bersemangat, anggota Satgas membantu membersihkan lahan dengan berbekal alat sabit. Untuk kegiatan siang ini tadi, di sela waktu istirahat, kita membantu warga di sekeliling lokasi TMMD, yaitu membantu pembersihan lahan bekas kacang. Kita merasa sosial, kemudian rasa merakyat, karena di lokasi sini TNI banyak berkecimpung di sekitar masyarakat, jadi saling membantu, Pak. Sersan Mayor M. Suyatno berharap anggota Satgas dapat terus membaur dan membantu warga sebagai wujud kemanunggalan TNI Rakyat. Tim Liputan, Bandung TV.